Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam rangka mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang mulia, yang luhur, yang tidak ada habis-habisnya kita mengkaji sepanjang hayat sampai kita wafat, ya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat kita. Artinya sampai kita dari mulai kita balik, ya, bahkan sebelum balik sudah diajarkan oleh kedua orang tua kita, bahkan sebelum lahir di dalam perut ibu kita ini, Masya Allah, ada ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita supaya nanti nih, antum semua jika punya istri nanti, kalau sudah punya istri, istrinya hamil, mulailah itu banyak-banyak dibacakan Al-Quran. Ya, anak kita yang ada dalam kandungan istri kita itu sering-sering diikut sertakan dalam interaksi dengan Quran. Banyak sekali, ya, kaum muslimin wal muslimat, ya, di sekarang ini yang sudah mulai mencoba. Nanti sudah anak itu ketika dalam kandungan ibunya, apalagi di usia-usia mau lahir, itu sudah mulai mendengar apa yang dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Nah, kalau ada lantunan-lantunan ayat Quran, Masya Allah, dia sudah mendengarkan. Dia sudah mulai mendengarkan, artinya, ya, secara otaknya, kemudian hatinya itu sudah mulai tersentuh dengan Al-Quran. Maka ini hal yang luar biasa. Insya Allah nanti keluarnya, lahirnya anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, ini Islam sudah mengajarkan dari masa kandungan, ya. Bahkan, ya, sebelum itu pun, ya, pernikahan pun Islam sudah mengajarkan bagaimana pernikahan yang mengandung hikmah, pernikahan yang visioner sampai ke surga, ya, itu sudah semua ajarkan dalam Islam. Maka ilmu Allah ini adalah sangat banyak sekali, kita nggak ada habis-habisnya mengkaji. Dan salah satu fadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang menuntut ilmu yang keluar, ya, untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kalau dia meninggal, insyaallah matinya mati syahid. Banyak keberkahan berkumpul dalam satu majlis ilmu, Allah akan turunkan keberkahan, Allah akan berikan rahmat dan kasih sayangnya. Serta salah satu doa terkabulnya doa, diantaranya doa para penuntut ilmu, ya, doa yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum Ramadan. Kurikulum Ramadan yang sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan bagi seorang muslim yang yakin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keistimewaannya orang Islam ini adalah Allah memberikan hadiah dalam 12 bulan satu bulan yang istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Ini luar biasa. Hanya orang Islam yang mendapatkan ya keistimewaan ini. Di dalam satu bulannya, masya Allah, semua amalan ibadah pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan, ya keberkahannya berlipat, dan yang pasti orang-orang yang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa dibeli oleh materi. Nah, ini luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan diri ini menjadi seorang muslim. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Ada saudara-saudara kita yang belum muslim, ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ada syiar dakwah ini, mudah-mudahan juga menjadi jalan hidayah buat mereka yang belum tahu tentang Islam. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kaum umat terdahulu yang telah diwajibkan berpuasa, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi memang puasa ini ya sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini ya, surah Al-Baqarah ayat 183 ini, bahwa puasa itu banyak mengandung hikmah. Di antaranya adalah menyucikan jiwa, membersihkan tubuh. Jadi dari secara spiritual Allah SWT bersihkan jiwa dan hati kita itu dari segala dosa-dosa yang ada. Ya. Tentunya apalagi dosa-dosa ringan, dosa-dosa yang berat, wajib kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disucikan jiwa kita, kemudian dibersihkan badan kita. Selama satu tahun kita makan berbagai macam makanan. Ya. Secara medis, endapan-endapan makanan yang kita konsumsi itu dalam satu tahun banyak sekali, mungkin racun ya, dari makanan-makanan yang tidak sehat. Ya, apalagi kalau ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Makanan-makanan yang tidak sehat mengendap dalam tubuh kita, lalu Allah bersihkan dalam satu bulan melalui puasanya. Jadi puasa itu menyehatkan. Dan sudah banyak kajian medisnya. Nah, menurut Kapsi Ibn Qasir juga ini, puasa ini menyehatkan tubuh, membersihkan tubuh dari segala macam kotoran, racun-racun yang mengendap dalam tubuh kita. Ya. Kemudian bahwasanya puasa ini juga mendekatkan diri kepada Tuhan kita, Rabb, yang maha memiliki kerajaan langit dan bumi, yang maha memberikan karunia, ya, rahmat Allah itu tidak terbatas. Sangat luas, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya.
orang-orang yang mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala biasanya diawali dari dia sering-sering memohon ampun kepada Allah. Sering-sering bertobat kepada Allah, sering-sering beristighfar kepada Allah, ya. Jika nanti diampuni dosa-dosanya, maka rahmat Allah tercurah kepadanya. Kalau sudah Allah rahmati, ya, apa yang terjadi? Dia akan terpelihara dari godaan-godaan setan, dari nafsu-nafsu syahwat yang mazmumah, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terpelihara menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakwaannya, kesolehan pribadinya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut sudah mendapatkan rahmat dari Allah dan terus akan bertambah rahmat itu. Kelembutan hati, ya, sikap akhlak yang mulia, kemudian amal soleh yang berlimpah yang dia lakukan untuk menebar kebaikan kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluk, ya. Kalau dia lakukan itu, maka rahmat Allah dia terus bertambah pada dirinya. Maka awalilah dengan banyak-banyak memohon ampunan Allah SWT. Ibadah ditingkatkan, ampunan, minta ampun kepada Allah SWT juga digiatkan, ya, semangat memohon ampun, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia nanti pada puncaknya Allah ampuni, kemudian Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Mau nggak? Siapa yang nggak ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Hidupnya dimudahkan Allah, ya, urusannya semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajatnya, ya, selama itu baik dan maslahat buat dirinya dan manfaat buat orang lain, Allah akan kabulkan. Kemudian yang pasti dia akan diberikan kebahagiaan, hatinya bahagia, hatinya tenang, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Dan ini mahal sekali, gak bisa dibeli dengan harta. Kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah merasakan kenikmatan ibadahnya kepada Allah, maka sungguhnya dia sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini, sebagaimana tadi dikatakan dalam Al-Qur'an, yang pada ujungnya goalnya, ya, goalnya itu adalah takwa. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan jalan, ya, kemudahan buatnya. Kesulitan-kesulitan hidup Allah akan mudahkan. Kenapa orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah yang Maha memudahkan. Dia taat kepada Allah, Allah mudahkan. Dia minta sama Allah, Allah kabulkan. Ya. Lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya pun Allah senantiasa berikan dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Kadang-kadang kita pengen sesuatu dalam hati, tiba-tiba ada teman kita, saudara kita bawa makanan yang kita inginkan. Itu kalau sudah bisa kayak gitu tuh, Masya Allah. Hati kita baru ngomong, pagi ini pengen makan nasi uduk, tiba-tiba datang tuh nasi uduk, ya. Ada tetangga atau ada saudara yang nganterin nasi uduk. Itu kalau sudah takwa, baru terucap dalam hati, belum secara lisan, itu insya Allah Allah sudah menggerakkan hati orang lain untuk mengantarkan apa yang kita inginkan. Tentunya Allah mengabulkan doa itu, harapan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Dan Allah mengukur nih, pantas gak nih, ya,
si A, si B, si C ini hamba Allah ini diberikan apa yang dia minta semuanya. Tentunya Allah mengabulkan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan kita. Ya. Baik, dalam bingkai ketakwaan ini, di bulan suci Ramadan kita harus punya kurikulumnya nih. Ya, coba antum belajar IT, belajar kepesantrenan, itu pun ada kurikulumnya, betul? Ada kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu adalah konsep dasar bagaimana seseorang menjalankan sebuah program ya sesuai dengan kriteria dan target pencapaiannya, ada standar kelulusan. Ya, kalau dalam kurikulum pendidikan, ini juga Ramadan ada standar kelulusannya. SKL-nya apa? Standar kelulusannya adalah meraih takwa. Itu standar utamanya. Bagaimana cara meraih ke situ? Banyak kriteria. Nah, itulah dinamakan kurikulum. Di bawah kurikulum itu ada namanya silabus. Kurikulum konsep besarnya, silabus menurunkan konsep dari kurikulum tersebut. Misalkan pelajaran karakter Islam diturunkan dalam silabus, di situ dituliskan bahwa materinya apa saja yang mau dikaji. Misalkan akhlak yang mulia, ya, akhlak-akhlak tercela, ya, itu dikaji di situ, itu diturunkan dalam silabus. Nah, kalau dalam pembelajaran ada namanya RPP, diturunkan dari silabus, dirinci lagi ke dalam RPP, apa aja sih rincian-rinciannya, detail-detailnya. Jam ini saya mau ngapain, menit ini saya mau ngapain, ya. Kemudian endingnya mau apa? Jadi detail. Sebetulnya hidup kita ini juga sama seperti kurikulum. Harus punya kurikulumnya dalam hidup kita ini. Tidak hanya Ramadan, tetapi dalam menjalani kehidupan. Saya sudah sampaikan bahwa kita harus punya dimensi hidup. Kemarin antum semua sudah membuat namanya dimensi hidup, ya, diantaranya visi misinya apa, mau kerja di mana, mau ngapain di dunia ini, ya, mau berkeluarga seperti apa konsepnya, mau belajar ilmu apa, itu ada di dalam dimensi hidup. Nah, itu juga bagian dari kurikulum hidup, karena manusia diciptakan di muka bumi ini hanya dua tujuan, yang pertama sebagai khalifatullah, yang kedua sebagai hamba Allah. Sebagai khalifatullah harus punya bingkai kurikulumnya. Nah, ini singkat cerita tentang kurikulum. Nah, sekarang bagaimana nih kurikulum Ramadan ini? Yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bahwa goalnya adalah takwa. Supaya menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Yang pertama, ya, yang pertama, perbanyaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini bahwa Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk melalui hadis-hadisnya amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Ya, menurut petunjuk Rasulullah SAW, yang pertama adalah berinteraksi dengan Quran, memperbanyak interaksi dengan Quran. Namun sebelum itu, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini 24 jam manusia ini pahalanya dilipat gandakan. Berarti kita harus membagi kegiatan-kegiatan, ada yang kegiatan dari pagi, ya, siang sampai sore atau di siang hari, ada kegiatan ibadah yang dilakukan di malam hari. Ya. Dari pagi dari mulai kita sahur, ya, sampai kita buka puasa sampai maghrib, lalu dilanjutkan nanti isya sampai kita menjelang sahur. Ya. Nah, itu dibagi dua nih kegiatan-kegiatan ibadahnya harus dibagi dulu. Maka satu di antaranya berinteraksi dengan Quran itu harus lebih banyak digunakan di waktu malam. Ya.
Karena di waktu malam-malam ini, masya Allah, di surah Al-Muzammil kan sudah disebutkan di situ bahwa siapa yang membaca Quran, ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Warattilil qur'ana tartila. Ya, di waktu malam ini harus memperbanyak Quran. Karena ketika malam itu, ya, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia-rahasia alam semesta ini. Lebih tenang keadaannya, kita lebih rileks berinteraksi dengan Quran. Otomatis kita berinteraksi dengan Quran itu sama saja berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di luar aktivitas sepanjang hari kita bekerja, kita belajar segala macam, malam lebih nyaman fokus, lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperbanyaklah di waktu malam untuk baca Al-Qur'an. Juga di siang hari. Maka dalam interaksi dengan Quran ini dibagi tiga nih. Yang pertama, kita harus memperbanyak qiraat, yaitu membaca qiraat. Kalau di situ qiraatnya belum lancar, maka kita belajar tuh juga di bulan suci Ramadan. Ya, tahsinnya diperbaiki. Ya, kemudian talaki ke guru kita, ke teman yang sudah lancar, qiraatnya diperbaiki, memperbanyak qiraat. Kemudian yang kedua, memperbanyak tilawah. Tilawah ini mengkaji dari sisi tajwidnya, tahsinnya, kemudian tafsirnya, terjemahnya. Nah, itu tilawah tuh. Tadabur di situ, ya. Jadi tidak hanya kita baca tapi juga kita kaji. Maka dibagi itu waktu-waktunya, kapan kita baca, kapan kita kaji, atau setelah membaca langsung kita kaji. Tilawah namanya. Kemudian yang ketiga, tahfidz. Nah, apalagi antum semua sudah menghafal juz 1, ini suka banyak lupa. Murojaah lagi, ya, atau ziyadah lagi, tambah hafalan. Ya, walaupun sehari satu ayat. Ya, banyak bulan suci Ramadan dimanfaatkan momentumnya untuk menambah hafalan Quran, atau memungkinkan, atau dia memurojaahkan Quran supaya lebih mungkin. Nah, ini karena bulan suci Ramadan, masya Allah, pertolongan Allahnya dahsyat sekali. Ketika dia seorang hamba sering berinteraksi Quran di bulan suci Ramadan, satu hurufnya kan berapa? 10 kebaikan. Di bulan suci Ramadan bisa 2 kali lipat itu dapat kebaikannya di dalam satu huruf. Apalagi kalau di situ tahfidz berulang-ulang kali, berkali-kali mengulang, ya. Nah, itu pahalanya luar biasa. Sehingga apa yang didapat, ya, dari qiraahnya, dari tilawahnya, dari tahfidznya, hati menjadi lembut. Hati kita ini lembut, ya. Penuh dengan kasih sayang. Ya, hati kita ini gampang tersentuh kalau melihat kebaikan. Kalau dengar nasihat itu gampang tersentuh, masuk hidayah itu ke kita, hatinya lembut. Kalau melihat orang susah itu sedih, kita pengin menolongnya. Ya, ada rasa keinginan dan bahkan nolong langsung. Lembut hatinya. Kalau kita ingat dosa, gampang melelehkan air mata. Ya. Karena kita takut atas azab Allah, lembut hatinya. Kalau antum berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya ampunan dari segala macam dosa-dosa. Berikan saya jalan yang terbaik, jalan hidayah-Mu yang lurus, yang koridoi. Lembut hatinya, meneteskan air mata. Itu tanda kelembutan hati seorang muslim. Ya, ketika dia memanjatkan doanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dibagi tiga itu. Lalu kalau Abu Hatam dalam Rasulullah SAW, interaksi Qurannya dengan malaikat Jibril di bulan suci Ramadan. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan Rasulullah itu menambahkan amalan solehnya lebih berkali lipat daripada bulan biasa. Di antaranya Rasulullah SAW
senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dengan malaikat Jibril. Ya. Talakinya langsung dengan malaikat Jibril. Ya. Itu bahwa menandakan bahwa Rasulullah mempelajari Quran di situ. Dia melakukan qiraat di situ, melakukan tilawah dan melakukan tahfidz di situ. Ya. Setiap yang malaikat sampaikan turun wahyu langsung hafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditalakikan oleh malaikat langsung hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu langsung terucap dalam hatinya. Maka dalam satu bulan minimal Rasulullah menghatamkan satu kali hatam 30 juz. Berarti kalau 30 juz sehari satu juz. Satu juz itu kalau sudah lancar hanya 45 menit, bahkan ada yang 30 menit. Kalau secara tartilnya ya, secara tahsinnya bagus 45 menit lah yang sudah lancar nih. Satu juz satu hari. Cukup diam duduk 45 menit, satu juz, bisa gak kita? Cari waktu yang menurut kau paling nyaman. Misalkan di pagi hari, ya, atau di malam hari sebelum tidur. Bebas waktunya, ya, tapi tadi dianjurkan di waktu malam lebih banyak kiroahnya. Satu juz duduk dalam satu waktu, ya. Atau dibagi-bagi dalam sholat 5 waktu. Berarti kalau satu juz dibagi 5 waktu berapa? Kan 20 halaman dibagi 5, berarti 4 halaman. Ya, 4 halaman itu 2 lembar. Jadi habis subuh 4 halaman, 2 lembar. Ya, sebanyak 4 halaman atau 2 lembar. Habis duhur 4 halaman, habis asar 4 halaman, habis maghrib 4 halaman, habis isya 4 halaman. Nah, ini lebih mudah, lebih ringan, ya, sehingga kita sudah termanage itu waktunya, ya, dan harus punya kedisiplinan, kan, harus punya keistiqomahan, konsistensi. Itu pun kita latih itu. Ya, kalau mau dibagi-bagi seperti itu, yang penting targetnya dalam satu hari satu juz. Bahwa saya bertekad dalam satu hari minimal satu juz selesai bacaan Quran. Minimal dari satu juz itu ada beberapa ayat Quran yang dikaji secara tafsirnya. Misalkan dalam satu juz itu setengah halaman kita mengkaji tafsirnya. Ya, mungkin kalau dua halaman atau dua lembar terlalu panjang kalau kita kaji tafsirnya. Ya. Minimal misalkan setengah halaman kita kaji itu, kita tadaburi itu tafsirnya. Ya. Murojaahnya, nah ini di luar katakanlah qiraahnya qiraah nih. Di luar murojaah, murojaahnya ya. Misalkan dalam satu hari itu murojaahnya setengah juz misalnya. Ya, atau berapa halaman Anda mampunya. Kalau punya hafalan 2 juz ya, berarti dibagi itu dalam 1 bulan. Berarti murojaahnya berapa halaman? Ya. Kalau 40 halaman berarti dibagi 30. Berapa? 1 halaman lebih dikit ya kan? Anggaplah sehari 1 halaman murojaah untuk memungkinkan hafalan. Nah, inilah bagian dari interaksi dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak infak. Ya. Memperbanyak infak. Infak ini berupa materi. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, sebagian rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ada hak buat orang lain, ya, buat fakir miskin, buat duafa, ya, maka harus kita keluarkan hak itu, ya, diantaranya melalui infak, karena infak ini berupa materi nih, beda dengan sedekah. Sedekah itu
semua kebaikan amalan soleh yang kita lakukan itu adalah sedekah. Ya, kita sholat sedekah, kita ngaji sedekah, kita berbuat baik sedekah. Tapi infak khusus materi yang kita keluarkan, entah makanan, entah uang, ya, entah pakaian, ya, entah apapun itu berupa fasilitas misalkan, adalah perbanyak infak sedekah. Ya, infak berupa uang misalkan sehari saya targetkan sehari 5.000. Berarti sebulan berapa? 5 kali 30 150.000. Oh, bisanya cuma 100.000. Berarti dikurangi lagi. Sehari 1.000. 1.000 sebulan 30.000. Kan yang Allah lihat itu konsistensinya. Bukan langsung jebret sekali bayar 30.000 udah enggak infak-infak lagi selama sebulan itu, enggak. Antum manage itu. Ya, kalau enggak sanggup 1.500 perak. 1.000 infak, ya ada kotak amal nanti disediain setiap hari. Infak 1.000. Yang paling bagus kapan waktunya? Di pagi hari. Ya, subuh hari. Karena malaikat masih ada di bumi nih. Ya. Allah dan beserta malaikatnya di waktu sahur, di waktu pagi ini turun ke muka bumi, ya, mengabulkan siapa yang berdoa, siapa yang beramal soleh, Allah langsung menyaksikan langsung. Ya. Nah, memperbanyak infak ini perlu kita manage juga dalam satu bulan tersebut. Ya. Kita punya uang berapa? Kalau misalkan dikalikan 2,5%-nya, ya dikalikan segitu. Atau kita mereka karena itu bukan zakat, ya, di luar zakat, ya, zakat lain lagi. Ya, kita infakkan semampu kita, yang penting kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya berupa uang, kalau kita punya makanan dapat kiriman, ya, dari orang tua misalkan atau dikasih orang, kita berbagi lagi. Setiap rezeki yang kita dapat dari orang lain, coba kita usahakan berbagi lagi, walaupun ke satu orang, ya. Nah, ini menjadi apa habit kita, kebiasaan kita. Kalau ini dimanage dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, menjadi karakter baik kita. Ya. Karena di situ Allah lipat gandakan tuh sedekah. Ya. Berapa kali lipat sedekah? Infak sampai 700 kali lipat. Apa dalilnya? Matalul ladina yunfikuna amallahu fi sabilillah. Hah? Nah, coba pelan-pelan. Ayo, sebutkan. Si siapa namanya? Mujahid. Pelan-pelan. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Masyaallah. 700 kali lipat perumpamaan yang orang yang menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah, karena ingin membantu sesamanya karena Allah, karena ingin dia merasa bahwa Allah memerintahkan dan lalu dia jalankan atas dasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabil, ya, menjadi 7 cabang seperti benih yang tumbuh menjadi 7 cabang. Fikul sumbulatin miatu habba. Dalam setiap cabangnya ada 100 ranting. Berarti 7 kali 100, jadi 700 kali lipat pahalanya. Di bulan suci Ramadan, Allah wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melebihkan, melipat gandakan lagi dari hari-hari yang biasa. Masya Allah. Coba, itu jelas sekali itu Allah memberikan gambaran pahala di dalam Al-Qur'an secara langsung 700 kali lipat.
Ya. Kenapa angka 700? Itu menandakan betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang menginfakkan. Maka di situ katanya infakkan. Bahasanya infak. Harta yang dikeluarkan. Ya. Baik itu materi berupa uang maupun makanan. Apalagi makanan untuk berbuka, untuk sahur. Saya ingat dulu untuk waktu ngekos atau jadi apa namanya, pernah di jadi marbot itu ya, masya Allah orang kaya ini, dia menyediakan sahurnya, dia menyediakan berbukanya, apa yang dia makan, ini orang-orang kaya ini makanannya mewah sekali, enak-enak, buahnya juga enak-enak, itu sahur sama berbuka, masya Allah, enak banget kita makan. Orang-orang kaya ini yang dermawan Allah sediakan itu. Mungkin dia tahu mengamalkan ayat ini. Atau bisa jadi belum tahu, tetapi dia hanya meyakini bahwa berbuat baik itu Allah akan lipat gandakan di bulan suci Ramadan. Maka kita senang tuh sama teman-teman, masya Allah, enak banget. Pagi-pagi udah buahnya udah anggur. Pagi-pagi sahurnya buahnya anggur, kadang jeruk ya. Kadang macam-macam lah itu. Makanannya apa yang dia makan, apa yang dimasak, orang-orang kaya kan enak-enak makan masakannya. Ya. Beli bahan bakunya juga berkualitas tinggi ya. Apa yang dia makan kita makan, jadi kita serasa jadi orang kaya. Ya. Serasa menjadi orang kaya, makanannya enak. Ya. Sahurnya enak, buka puasanya juga enak. Coba kalau kita lagi makan enak, yang dibayangin apa? Makanan. Ya. Wah, lagi makan enak. Ya. Kira-kira yang sedang kita renungkan atau bayangkan apa? Apa kamu langsung lahap-lahap aja tanpa menikmati, tanpa merenungkan bahwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita hayati, makanya kita berdoa sebelumnya, lalu kita hayati, masya Allah, tabarakallah, ya Allah, aku telah memberikan makanan yang nikmat ini buatku. Ya, kemudian apa namanya, dari makanan yang aku dapat ini, aku pengen berbagi sedikit aja kepada saudara saya, kepada teman saya. Jadi ada pikiran itu tuh, langsung nyambungnya ke Allah. Allah telah mengantarkan makanan ini, diberikan nikmatnya makan, ya. Karena kita masih sehat, itu makin banyak bersyukur tuh, di saat makan saja udah banyak bersyukur. Apalagi merenungkan ini nasinya dari petani jauh, nggak tahu dari mana ini petaninya, ya nyampe ke kita berbulan-bulan, ya. Langsung kita merasakan pulennya itu nasi. Kita nikmati, kita renungkan, oh para petani yang menanam padinya selama 4 bulan ya, dengan penuh perjuangan, dengan penuh keikhlasan, dia ikhlas bekerja setiap hari bertani karena Allah Subhanahu wa taala, dapat hasil yang banyak, alhamdulillah, yang dikit juga dia syukuri, masuk ke kita nasinya. Lalu kita mengucapkan hamdalah, kita berdoa, menjadi apa namanya, menjadi energi, itu makanan yang kita makan menjadi keberkahan dan energi untuk menambah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak infak sedekah. Lalu yang ketiga, berbanyak doa. Kurikulum Ramadan ini memperbanyak doa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa setiap hamba, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya apa, Teja? Syarat dikabulkannya doa. Apa? Siapa yang tahu? Di dalam Al-Quran jelas sekali. Apa dalilnya? Sesungguhnya aku ini dekat, apabila hambaku bertanya kepadaku, sesungguhnya aku ini dekat. Apa dalilnya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Wahai hamba-hambaku kata Allah, jika katakanmu ya Muhammad, jika hamba-hambaku ini bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Jika hamba-hambaku bertanya tentang Allah, sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Saking dekatnya Allah kepada kita, Allah mengabulkan semua permohonan kita. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i. Allah mengabulkan permohonan kita. Kan ingat hadis qudsinya bahwa Allah ya kita harus berprasangka baik terhadap Allah. Kalau kita prasangkanya positif, yakin kepada Allah baik, Allah juga akan memberikan positif kepada kita. Kita yakin bahwa doa itu dikabulkan, Allah pasti mengabulkan. Kita yakin bahwa Allah memberikan rezeki, kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan sesuai apa yang menjadi prasangka kita kepadanya. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, kalau engkau memohon kepadaku, falyastajibuli, penuhi semua perintah yang kuperintahkan, penuhi. Salat lima waktu berjamaah penuhi, salat sunnah rawatibnya penuhi. Ya, puasa penuhi, khatamkan puasanya Ramadan 30 hari. Ya. Salat malam perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Allah perintahkan supaya di waktu malam untuk bangun tahajud, mengurangi tidur. Bangun untuk tahajud. Perintah siapa? Allah. Kita penuhi semua apa yang menjadi perintah Allah, kita penuhi, yakin doa kita terkabulkan. Pasti Allah mengabulkan permohonan kita. Tapi tadi itu yang saya katakan bahwa Allah mengabulkan permohonan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, nafsu itu ya. Padahal sudah melebihi dari kebutuhan. Jadi hidup ini sebetulnya nikmat ya. Asal kebutuhannya tercukupi, selesai. Gak perlu nambah-nambah yang lain. Ya. Caranya gimana? Bersyukur. Lazidannakum. Allah akan tambah nikmatnya. Ya. Kalau kita menjalankan semua perintahnya, wal yastajibu li wal yu'minu bi, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Tauhid. Faryuminu bila'alahum yarsudu, supaya kamu dalam kebenaran, mendapati kebenaran. Nah, kalau ini di Ramadan ini memperbanyak doa kita nih, dan kita lebih mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berapa banyak doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan nanti. Bisa jadi saat itu juga Allah kabulkan, bisa jadi setelah Ramadan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi tahun berikutnya, bisa jadi nanti umur tuanya sebelum wafat, Allah kabulkan itu apa yang menjadi hajatnya kita. Maka banyak doa-doa, sebutin semua apa menjadi hajat kita. Sebutin, bila perlu list kebutuhan kita itu. Catat, satu, apa, dua, tiga, sampai seratus, sebanyak-banyaknya. Makin banyak, makin bagus. Karena Allah makin senang. Makin banyak doanya, berarti makin banyak kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak berinteraksi dengan Allah, maka kita berarti makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Peluang mendapatkan petunjuk dan hidayahnya makin lebar, terbuka luas. Peluang untuk mendapatkan pertolongan Allah makin terbuka lebar karena kita sering berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu malam antum berdoa. Hanya doa yang dikabulkan nih. Di waktu sahur. Ya. Ada tiga waktu di bulan suci Ramadan yang itu sangat dikabulkan doanya. Satu di waktu sahur.
ya. Waktu sahur itu sekitar beberapa menit sebelum azan, ya. Maka disunahkan kita sahur itu, ya, mendekati azan, ya, beberapa menit, misalnya 30 menit sebelum azan itu sahur. Jangan jam 2 udah sahur, udah lapar duluan itu jam 7 udah. Nggak dianjurkan, ya. Wah, saya mah sahurnya jam 10, ya, biar nanti nggak bangun lagi bablas. Banyak tuh anak muda yang sahurnya jam 10, jam 11, jam 12 sahur ceritanya, karena malas bangun. Malas bangun, dia puasa harus subuhnya jam 7 baru subuh, ya, sholat subuhnya kelewat, bahkan ya nggak sholat berjamaah. Islam tidak mengajarkan demikian, ada waktu sahur situ, ya. Kita sahur walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan satu biji korma. Kalau nggak ada biji korma, biji apa kek? Biji sawi, biji kedong-dong, biji salak. Ya. Makanan apa aja kita sahur harus sunnah. Lalu setelah sahur kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebelum sahur kita udah sholat tahajud duluan. Tahajud dulu, jangan dilewatin nih. Walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun sudah jam misalkan 10 menit lagi mau sahur, usahakan tahajud. Diusahakan. Makanya harus punya prinsip. Kurikulumnya harus jelas. Targetnya harus jelas. Silabusnya harus jelas. Yuk, seorang muslim, kita seorang muslim harus jelas kurikulumnya di bulan suci Ramadan. Target-target apa yang mau kita capai supaya menjadi orang-orang yang takwa tadi itu. Di waktu sahur berbanyak berdoa. Wabil ashari hum yastaghfirun, berbanyak istighfar di waktu itu. Ya. Di hari-hari biasa aja kalau itu dikerjakan, jaminannya Allah akan berikan taman-taman surga. Allah akan masukkan ke dalam surga dan kita mendapati taman-taman surga orang-orang yang senang beristighfar di waktu sahur. Di situ doa dikabulkan. Allah dan malaikatnya masih ada di bumi. Di dalam hadis kudsinya Allah turun tuh di jam-jam segitu, ya, mengabulkan hamba-hamba yang masih berdoa, yang masih beristighfar, yang masih berzikir, apalagi sahur, ya, saat Ramadan. Yang kedua, saat kita berpuasa, berbanyak kita mohon kepada Allah SWT. Sedang kita berpuasa, banyak yang sering kita mungkin istighfar aja, ya, atau zikir aja. Zikir aja terus kepada Allah. Antum bantulah dengan alat, entah punya alat tasbih, entah punya alat apa yang digital itu, ya, supaya gampang terbantu dan teringat. Setiap langkah dari asrama ke sekolah, zikir. Setiap jalan ke kantor, zikir. Setiap jalan kemana aja yang diingat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah. Doa sepanjang puasa kita. Dan yang ketiga, waktu menjelang berbuka, saat berbuka, menjelang dan saat berbuka, perbanyak doa di situ. Kenapa? Karena sepanjang hari kita sudah melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala puasa. Puasa itu ya, kenapa di situ banyak keberkahan? Karena di situ ada kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu pahalanya aku yang tahu. Ya, Allah melipat gandakan tuh pahalanya puasa ini, merahasiakan pahala puasa. Karena istimewa banget. Kalau yang lain-lain dikasih tahu kalau ini puasa ini untuk aku, kata Allah. Allah akan melipat gandakan pahala-pahala puasa sesuai kehendaknya. Kenapa? Karena ada kesabaran di situ. Sabar menahan. Menahan apa? Lapar, haus, dahaga. Sabar melawan hawa nafsu dan sabar, ya, dalam kepedihan, ya. Karena kita perutnya sakit lah atau perih, ya kan, karena lapar. Sabar dalam menahan godaan-godaan syaitan, perbuatan-perbuatan yang tercela. Tiga kesabaran itu dalam puasa kita lakukan dan tubuh kita dalam kondisi lemah dan karena niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya dari kesabaran-kesabaran dalam berpuasa itu kita lakukan karena Allah, doanya ketika kita berdoa Allah kabulkan. Perbanyak tuh doa di situ, ya.
berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama apa tadi? Banyak berinteraksi dengan Quran. Yang kedua, memperbanyak infak. Yang ketiga, perbanyak doa. Yang keempat, perbanyak berbuat kebaikan. Wah, masya Allah di bulan suci Ramadan itu. Makanya di pesantren ini ada namanya program Sablat, ya, pesantren kilat selama sepekan insya Allah. Menebar santrinya di penjuru dunia, dunia Rangkapan Jaya. Ya, ada beberapa masjid, 10 masjid tersebar yang berdakwah di situ, mengamalkan ilmu yang sudah didapat baik di pesantren di sini maupun ilmu yang sebelumnya, sampaikan ke anak-anak, berikan semangat, berikan kabar gembira kepada mereka, ada fadilah-fadilah ibadah supaya mereka menjadi anak-anak yang semangat, ya, semangat berjamaah ke masjid, ya. Itu adalah menebar kebaikan, amal soleh, fastabiqul khairat di bulan suci Ramadan ini supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Ingat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muluk yang sudah juz 29, masuk juz 29 surah Al-Muluk sudah hafal, coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah menguji nih, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, dan kita diuji untuk berbuat baik, ahsanu 'amala, yang paling baik. Siapa yang paling baik amalnya? Dialah yang beruntung. Siapa yang paling banyak amal solehnya? Dia yang beruntung. Amal soleh yang diniatkan karena Allah SWT diantaranya itu mengadakan salat, pesantren Ramadan. Ya, kalau kita se-Indonesia kita ngadain online. Ya. Sekarang udah zaman, ya, mungkin jangan lagi nasional tapi internasional. Bahasa pengantarnya in English and Arabic language. Nah, yang daftarnya orang Amerika, yang daftar orang Jerman, yang daftar orang Jepang, yang daftar orang Korea, orang Rusia. Suruh ikut sana tuh orang Rusia sama Ukraina biar gak perang. Coba ya. Seandainya antum menguasai bahasa, ngadain salatnya jangan cuma nasional, tapi internasional. Jarang di negara-negara lain ngadain salat, hanya di Indonesia aja bahasanya salat, pesantren kilat. Ya, ada pesantren petir. Nah, adanya pesantren petik. Petik apa itu petik? Pesantren teknologi informasi dan komunikasi. Sebarkan ajaran Islam melalui teknologi informasi. Ya, daftar di sini. Free of charge. Ya, masya Allah. Siapa yang mendapatkan gratis ilmu, di sinilah tempatnya. Siapa yang mau ke tengah, mau apa namanya, berjumpa teman senusantara, di sinilah tempatnya. Siapa yang mau ketemu Teja, ini yang ada orangnya tempat. Teja lihat kamera. Siapa tuh ada yang naksir? Anak Masya Allah. Emang. Ngantuk? Iya, kurang ngopi. Ya, kalau ngantuk kurang ngopi berarti ya. Banyak menebar kebaikan, ya. Antum punya niat apa nanti Ramadan? Kalau nanti pulang ke rumah, niat puasa. Niat puasa betul, ya. Di rumah itu ngadain tuh kegiatan, ya. Ngadain kegiatan minimal bersama keluarga kita. Orang tua kita, kita ajak tadarus bersama, tahajud bersama, kan suka malu-malu tuh sama orang tua, ya kan, boro-boro ngajak, Pak, sholat yuk berjamaah, jarang kita ngomong,
ya. Adeknya, "Dek, ayo Dek. Jangan main game mulu, ayo salat berjamaah." Ya. "Dek, ayo main game di masjid." Waduh. Kebetulan ada WiFi gratis. Kakak yang install, kan orang jaringan. Anak-anak kumpulin tuh. Ayo siapa yang pengen internet gratis, kumpul di masjid. Salat duha dulu, baru kodenya salat duha. Dua rakaat baru pasutnya dapat tuh. Coba tuh masjid antum install WiFi-nya. Dari mana duitnya? Cari sponsor. Ada orang kaya di situ, ketok-ketok pintunya. "Assalamualaikum. Pak, saya mau pasang WiFi buat kemaslahatan umat, menjadi jalan pahala sedekah Anda." Ya. "Saya ahli IT, Pak, dari pesantren Butik." Oh, pede banget. "Bapak punya duit, saya nggak punya duit, Pak. Tapi saya punya ilmu. Ayo kita berkolaborasi. Kita bangun masjid ini menjadi masjid rahmatan lil alamin." Penuh jamaahnya lima waktu. Anak remaja, anak-anaknya penuh siang dan malam. Berkat teja. Teja solusinya. Ya, berkat amar makruf nahi munkar. Ya, masya Allah. Bergerak tuh coba. Ya. Aplikasi bikin teknologi. Perbanyak amal soleh melalui teknologi. Wah, ini sekarang digital luar biasa kencang-kencang banget. Semua orang pakai handphone. Ya. Bikin konten digital sebanyak-banyaknya. Ya, yang positif. Ambil dari Al-Quran, tafsirnya, ambil dari hadis, sarahnya. Kemudian ambil kata-kata hikmah dari para ulama, para sahabat, para tabiin, para orang soleh. Motivasi itu penting banget. Motivasi ibadah, bikin konten sebanyak-banyak, viralkan, ya, viralkan. Boleh nggak bikin konten-konten yang lucu tapi bermakna, lucu dan bermakna, ya? Atau stand up komedi tapi yang bermakna. Nah, ini juga perlu latihan tuh, diajarin storytelling, misalkan cerita yang bermakna, kisah-kisah yang menarik kayak Abu Nawas itu kan lucu. Tapi dia penuh inspirasi, penuh makna. Ya, sebar kebaikan. Misalkan ada YBPLN memberikan sembako, ente bantuin. Angkut beras, angkut karung, ya, angkut terigu, ya, angkut gula, sembako tuh bantu. Dulu setiap Ramadan kita bagi-bagi sembako sekitar. Santri kita libatkan semua, ngomong-ngomong beras 5 kilo segala macam. Ada nenek-nenek kan berat tuh, isinya bisa 5 kilo lebih, bisa 10 kilo. Angkut antum, anterin ke rumahnya. Nenek-nenek gendong, ya. Dibantuin jalannya, lo udah bongkok begitu. Kamu anak muda, masa disuruh bawa sembako, tambah bongkok, ya. Bantu. Tapi bukan yang muda-muda yang dibantu. Nah. Jadi harus bergerak, perbanyak amal soleh. Fastabiqul khairat. Karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang terakhir kurikulum Ramadan kita yaitu memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nih harus diniatkan dari sekarang nih. Ya Allah, dari sekarang saya ini ingin menjadi hamba pilihanmu, hamba yang kau cintai, hamba yang benar-benar kau kasih sayangi, hamba yang penuh dengan rahmatmu ya Allah, hamba yang penuh dengan petunjukmu, hamba yang penuh dengan cinta kasihmu ya Allah dan Rasulmu. Jadikan kami ini hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu. Karena kami rindu kepadamu ya Rabb. Di saat sholat kami, di saat sujud kami, di saat kedua tangan ini diangkat, ya, untuk memohon pertolongan, memohon petunjukmu, memohon hidayahmu, memohon bantuanmu.
supaya dikabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Nanti dari sekarang kita sudah niatkan, diawali apakahnya berdoa supaya kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun membuat komunitas KDA, komunitas dekat Allah, masya Allah. Pengen itu tujuannya apa? Ingin mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba kalau sesama manusia aja kalau dekat gimana rasanya? Sayang. Ya rasanya apa lagi? Nyaman. Rasanya apa lagi? Gampang komunikasinya kan? Apa yang kita minta, yang kita butuhin, dia pasti kasih kalau ada. Kalau ada manusia. Tapi kalau Allah udah ada segala-galanya. Kalau udah dekat, apa yang kita minta? Ada. Tapi kunci dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala capaiannya adalah ridho Allah. Ridho. Ridho Allah yang harus kita raih nanti dalam mendekatkan diri kepada Allah. Semakin kita banyak mendekatkan diri, makin peluang mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala Allah bukakan seluas-luasnya. Dan kalau Allah sudah ridho, insya Allah kita masuk jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perbanyak mendekatkan diri itu juga harus banyak kriterianya. Ya, diantaranya pertama diawali dari taubatan nasuha, dari segala macam dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Semua ya 24 jam itu kita hiasi ada berapa waktu yang kita bertobat di situ. Terutama di sepertiga malam, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diawali dari tobat dulu. Diawali dari mohon ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Perbanyak itu dulu. Perbanyak kita merenungkan atas dosa-dosa kita, lalu kita renungkan siksa kubur yang dahsyat, lalu kita renungkan siksa api neraka yang dahsyat, yang tidak ada seorang pun menahannya dari siksaan Allah yang sangat berat. Kita renungkan untuk siksa kubur, baca azab kubur, baca azab neraka jahanam. Nah itu dari situ kita merenung, banyak merenung. Coba insya Allah netesin air mata. Kalau sampai muncul rasa takut di hati ini dari dosa-dosa kita perbuat, nangis kita di hadapan Allah, ya Allah, dosa-dosa saya ini udah gak ketulungan saking banyaknya ini. Dosa-dosa saya ini, dosa ABC, dosa hianat kepada orang tua, durhaka sama orang tua, dosa durhaka sama guru, dosa menyakiti teman, tetangga, dosa-dosa yang nyakiti diri sendiri, zolim terhadap diri sendiri di dalam sendiriannya, dosa-dosa menipu, berbohong, dosa-dosa tidak memegang amanah dan janjinya. Masya Allah, ini dosa-dosa besar akhir. Dosa-dosa zina, pacaran, ya, apalagi kalau sampai berbuat zina, nauzubillah, itu tobatnya udah nangis darah tuh. Ya, orang-orang yang berbuat zina bertobatlah segera kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisatan. Ya, fahisah, perbuatan yang benar-benar fahisah, tercela, buruk, ya, zalim. Nah, dari situ awali dengan taubat. Lalu yang kedua diawali yang kedua adalah menghiasi semua dalam bingkai ketakwaan. Semua aktivitas kita itu dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Ya, kalau nanti di sepertiga malam interaksi kita kepada Allah bermunajat situ, sebutin keinginan kita, hajat kita, evaluasi diri, hati kita masih kotor, pikiran kita masih ngeras, masih negatif, masih suuzon, itu disebutin semua. Yang tahu hanya antum sama Allah aja, yang lain gak usah tahu. Ya, mojok sono, mojok sini. Ya, sini sujud, jadikan ini saksi, tempat-tempat sujud itu saksi bahwa kita sudah bertobat pada Allah. Jadikan tempat sujud-sujud kita itu meneteskan air mata taubat. Supaya nanti air mata itu menjadi saksi
di dalam kubur itu, ya, yang semua mulut dikunci, ya, menjadi saksi bahwa kita pernah bertobat kepada Allah dan tidak dilakukan hanya sekali, berkali-kali, bila perlu setiap hari sepanjang Ramadan nanti, insya Allah, sehingga nanti setelah Ramadan kita meraih takwa dengan sebenar-benarnya dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya setelah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah janjikan surga Firdaus yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pagi ini kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannati al-firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma akfina bi halalika an haramik wa amina bi ta'atika amman siwak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.